Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berat saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyelesaikan ratas terkait dengan percepatan transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Hari ini saya melaporkan dua substansi, satu terkait dengan progres reformasi birokrasi berdampak kepada Bapak Presiden, yang kedua terkait langkah-langkah digitalisasi yang perpresnya beliau sudah tanda tangani dan sekarang perlu ada rencana aksi yang lebih terukur dari kementerian lembaga, dan ini akan tadi telah diputuskan perpres baru. Arahan Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Lalu apa yang bisa kami kerjakan dari Kementerian Pan-RB? Kami tadi laporkan terkait dengan delayering jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dulu kenapa ini agak ribet? Karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya 3 jabatan saja, 3 kelompok jabatan, sehingga ini sangat lincah. Kalau dulu ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun, sekarang ini ASN bisa pindah lintas rumpun, jadi sudah lebih lincah. Ini slide-nya, jadi sudah sangat mudah. Dan ini berdampak kepada 1,4 juta ASN, dan yang pindah lintas rumpun berdampak kepada 2,1 juta ASN. Beliau berharap ada kebijakan yang berdampak. Dan ini sudah 3 bulan lalu sudah kami putuskan. Begitu juga penyelenggaraan proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet, ngurus pensiun repot, ngurus kenaikan pangkat repot, dan lain-lain. Dan ini sudah kita pangkas, ya. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal 3 tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi 3 tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh Kementerian Lembaga, khususnya Kementerian RB terkait dengan layanan kepegawaian. Begitu juga di LAN, kami terus berkoordinasi. Ini ada pemangkasan layanan penyelenggaraan pelatihan next dari 16 tahap sekarang 5 tahap. Layanan akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dulu 10 tahap jadi 4 tahap. Dan seterusnya, termasuk layanan fasilitasi pengembangan kompetensi dari 8 tahap sekarang menjadi 3 tahap. Inilah pemangkasan-pemangkasan yang kami kerjakan, buat transformasi, dampak penyelenggaraan proses bisnis layanan pengembangan kompetensi ASN, terjadi simplifikasi. Begitu juga layanan proses bisnis layanan kepegawaian, dulu ada 11 tahap, next, sekarang kami pangkas jadi 3 tahap. Ini kami laporkan kepada Bapak Presiden. Begitu juga dulu kenaikan pangkat setahun hanya 2 kali, sehingga kalau tidak bisa ngurus tahun ini, bisa tahun depan. Nah sekarang, atas saran Bapak Presiden, kami proses bersama Menteri Keuangan, sekarang setahun BKN telah mulai tahun ini menyelenggarakan bahwa kenaikan pangkat setahun ada 6 kali, sehingga mempermudah proses dari teman-teman ASN untuk melakukan kenaikan pangkat. Penyelesaian regulasi ASN, next, kami sudah sedang bekerja keras dengan satu PP ASN, ini nanti dari yang lama ke yang baru akan jalan. Next, terkait dengan penyelesaian regulasi ASN, kami sedang menyelesaikan 1000 PP sekarang. Oh sorry, satu PP yang akan nanti menggabungkan 1031 aturan tentang ASN. Ternyata ribuan aturan ASN tidak bisa juga ke kelas dunia, karena kadang kita sibuk antar aturan dengan aturan. Maka atas saran Bapak Presiden, kami pangkas ini. Sekarang dari 766 BIM, tersisa 48 BIM terkait dengan pemberhentian, upaya banding, dan skop profesi pegawai. Dan 85 BIM terkait dengan kesejahteraan. Ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kami ini selesai, maka PPASN ini akan segera selesai. Begitu juga dengan penilaian RB yang dilakukan oleh Kementerian, sekarang ini agak ribet. Kenapa? Karena harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen. Next slide. Nah, sekarang kita rubah ke 26 dampak. Jadi kalau RB-nya bagus, kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu, sekarang kita fokus di hilir, sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB, kadang harus ada konsultan di hotel, bagaimana nilainya supaya naik, sekarang tidak lagi. Jadi langsung ke dampak, sehingga rakyat bisa lebih merasakan. Nah, itu saya hormati, next, Bapak Presiden telah menandatangani SPE, STBE, Arsitektur Pemerintah Berbasis Elektronik, dan tadi Bapak Presiden telah kami laporkan terkait dengan transformasi digital pelayanan publik. Next, halaman 15, buat sekalian,
Inilah arsitektur SPBI nasional sudah dan akan terus disesuaikan untuk mengadopsi konsep digital public infrastructure atau DPI yang sebelah kanan. Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange. Sehingga yang kiri nanti ini tidak lagi silo karena nanti akan terintegrasi lewat jangkaran. Jadi yang tengah itu ada G2C, ada G2B, government to business, ada government to government, dan government to employee. Jadi yang G2A itu misalnya urusan kepegawaian, ya. Jadi nanti akan diintegrasikan, tapi layanan di bawahnya adalah backbone-nya adalah data kependudukan. Nah, oleh karena itu maka mulai arsitektur SBBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Sekali lagi, sistem pemerintah berbasis elektronik ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Sekarang ini lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga bayangkan rakyat akan susah untuk membuat akun satu-satu untuk mendapatkan pelayanan digital. Nah, dengan SPBE ini diinteroperabilitaskan. Nah, interoperabilitas SPBE inilah sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani Perpres, di mana di sini next Menpan RB sebagai ketua tim koordinasi SPBE nasional, di situ juga ada Menteri Bappenas sebagai CDO, kemudian Menteri Keuangan sebagai CFO-nya, Kepala BSN sebagai CISO-nya, kemudian Menteri Kominfo sebagai CTO, Menteri Dalam Negeri sebagai CRDO, dan Kepala BRIN sebagai CRIO-nya. Nah, Bapak sekalian, bagaimana cara bekerja ini? Ini kan tadi kami melaporkan para Menko telah ditugasi oleh Perpres SBY untuk menggerakkan kementerian di bawahnya masing-masing. Misalnya, Pak Menko Marves telah bergerak dengan mengaudit 7 kementerian di bawahnya dengan BPKP. Ternyata ada ratusan aplikasi yang ini saling tumpang tindih. Maka tadi telah dilaporkan, aplikasinya telah dikelompokkan dan nanti tinggal diintegrasikan. Begitu juga misalnya di Kementerian Polhukam telah mengintegrasikan sistem penanganan perkara secara terpadu, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung sekarang sedang berproses. Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di bawah beliau dan PMK terkait dengan bantuan-bantuan. Nah, tadi para Menko oleh Bapak Presiden ditunjuk menjadi koordinator dan nanti Oktober harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah Kemenko masing-masing. Nah, Bapak sekalian, nah sekarang ini sedang bergerak apa yang disebut dengan MPP Digital, Mall Client Public Digital. Next, apa bedanya mall client publik biasa dengan digital? Kalau digital dampaknya sebelum masyarakat mengisi data berulang-ulang. Kalau yang sudah di MPP digital, masyarakat hanya cukup mengisi input sekali saja. Nah, sekarang ada kabupaten kota yang sedang dijadikan pilot project MPP digital, yang masyarakatnya sekarang digerakkan untuk face recognition, sehingga sekali saja, maka nanti mereka akan punya identitas kependudukan digital. Inilah yang sedang dikerjakan, karena tidak mungkin seluruh Indonesia kita kerjakan bersama, sehingga dengan pilot project ini, MPP Digital ini, di mana teman-teman di lapangan akan terintegrasi dengan Dukcapil secara digital. Selama ini masih pakai operator siap, jadi masih manual sebenarnya. Di front end-nya digital, tapi back end-nya masih manual. Nah, di 21 kabupaten kota sudah digital.